Terima kasih untuk satu nama yang pernah aku jadikan password. Oke, jadi hari ini kita bakal lihat lolet ya, mau buat rangkanya si NMAX FF Father GT88. Udah lolet lagi serius ya. Jadi ini NMAX yang terbaru dari GT88 teman-teman. Ownernya bos tertutup. Kalian yang mau custom rangka bisa datang ke GP. Ini juga bisa custom rangka. Itu yang custom lolet. Bos margon. Let. Ayo deh. Besok kita kasih baju handmade deh ya, biar makin ganteng ya ininya, custom rangkanya. Ini mau dipotong dulu ya, mau dipres dan biar nggak angkat gitu loh motornya. Dan ini dia mekaniknya bengong kan guys. Keras kan ya bro. Kunci-kunci lengkap dan sini juga tersedia spare part ya sedikit ya. Biasa lah dong. Spare part spare partnya. Spare part ya seperti bengkel pada umumnya pasti berantakan dan juga ada mesin bubut, nggak perlu bubut keluar lagi. Ini dah lumayan kepotong ya, belakangnya ada potong, bawahnya juga udah dipotong. Kengken nih, wah bahkan samping imbang tuh baju apa tuh dari bangkok terus samping nang nih. Jauh aja anak. Kita keluar dulu ya, ngempet-ngempetin kan gitu. Lo udah masukin kayak ini nyang ya, sangat sih. Ini ya tukang apa meni buat tak? Orang joki sing, orang mekanik sing, orang apus, pit crew ya, pit crew ini buat tak aja. Ini juga aramnya mau dibolong-bolong biar motornya ringan gitu. Tapi ownernya nggak tahu kemana nih, ngebucin mungkin lah. Tan. Ini kita lagi mempersiapkan dan mekaniknya juga lagi penasaran sama NMAX ini ya teman-teman. Karena lumayan besar juga ya speknya. Tapi belum tahu. Jadi kalian yang pengen tahu speknya ini, langsung aja ya komen di bawah. Review beli gitu aja. Nanti kita review kalau tembus video ini 1000 like lah. Oke. Okay.
Ada yang tahu ini orang ini? Tak. Iya, ajus kalau taknya. Tak. Ini mesinnya udah kelepas ya. Udah kelepas. Jadi ini rangka standar itu dimodifikasi ya teman-teman. Jadi dibuat lebih pendek dan biar motornya nggak angkat itu loh. Pasti kalian ngerti lah. Sama-sama kayak Mio pada umumnya dan wah, ini gitu cara naik golf. Percuma yang mau gaya menitip loh. Ke DJ tuh? Oh tuh DJ tuh. Tau nggak? Trik ketik-ketik tuh mirip kan itu dia. Cinta yang agung. Wow. Ini emang sultan dari pedungan ya. Maksudnya handmade lama tuh diginiin sama dia. Semua singlah gaya. Jangan nung handmade nung nyicil kan. Gak bebenyahan motor. Kita tanya ya teman-teman bengkel lah, gimana tanggapannya NMAX bikin Intel? Untuk yang cekudruk untuk bos-bos aja yang bisa kayak gini ya. Enak, aduh, kasihan kali ya sebenarnya. Tapi hobi nggak bisa, kalian hobi sebenarnya. Semangat terus lolet. Potong teman-teman biar mungkin ada perubahan ya, nggak tahu di mana, nggak tahu juga. Dan intinya tuh rangka dipotong tuh biar rangkanya tuh ringan gitu loh, dan motornya larinya juga lebih cepat gitu ya teman-teman. Oke, okay. Ngerti kan? Oke, okay, sekarang pengerjaannya pindah lokasi ya. Ini rangkanya udah kelepas juga yang di bawahnya. Sekarang tinggal yang di bawah, di belakang atas tadi. Ini benar gila ya. Kan bang. Jang, ketong motor gung. Kok digituin motornya? Begol gara-gara? Udah. Ternyata ini gara-gara ya. Yang keroknya, yang keroknya. Kalau nggak ada dia nggak dapat konten juga kita. Aja. Iya nih, baru bang konten. Iya. Enggak nih, orang marah nih. Yo. Kamu gelam dulu ya. Oke, jadi di GP juga bisa ngebobot. Apa dah sok depan dan tuh? Sok depan juga ya. Enggak, sok depan. Enggak, sok bottom depan.
biar agak mengkinclong aja dah. Ini bisa dibubut juga di GP88. Kalau mau bubut kecil juga bisa ke sini. Boy down ini bos. Bisa tapi yang dua. Tangguan, sejang bisa tapi yang dua kelekal. Oh, kelekal. Oh. Jurumon ya no, bangsat. Tak lelet lagi mencari-cari ya. Ini bakal dilanjut besok juga kalau besok ada dikerjain motornya. Semoga jadi kerjain ya. Masih bersama Alex Ajus Ganteng. Ajus jelek, kok gue ganteng? Ajus? Ajus? Parah-marah dodanan gitu. Haid! Kajak masa ini pinjam kameranya orang mau ngerekam ya nih kita tunggu kehadiran Angelina. Pasti Angelina namanya Agung. Tekan-tekan nih pasti namanya Angelina. Apa artinya Angelina? Antar jemput seling. Ini tukang custom gini ya, rasanya ya. Suka tanya-tanya sedikit. Let. Apa kesulitan gini ini, Let? Serius nih? Apa? Gak ada kesulitannya? Udah biasa berarti ngambil rangka gitu ya. Aduh kewah orangnya. Bener enggak? Ini pertama kali nih. Iya. Yang penting kan mau dikerjain aja dulu. Oh gitu. Daripada pintar enggak mau kerja kan enggak jadi-jadi juga motornya. Nah. Engken nih. Masa betul kena bawa itu. Adan kan wawancara aja. Mari bos. Bang bos. Jadi kita lanjut besok lagi ya, kalau udah dilanjutin lagi pengerjaan rangkanya. Oke, stay tune terus itu bagus sangat itu.